udah lah, kan ada dua keluar. Viral soalnya emang temen ke viral mana. Iya, Pascal Arena, Tiang Kontra, Big Step, laga pertama, laga perdana, laga pembuka, tim kesebelasan Harimau FC akan menghadapi tim kesebelasan Dua Putra Banten di bawah sementara tim Bapak Haji Endo, tentunya dalam pertandingan sore hari. Ya, sementara saya jaga selamat datang tentunya kepada seluruh jajaran panitia dan juga di bawah ketua panitia tentunya Bapak Atubo Susan Agustin dan juga seluruh jajaran panitia tentunya tiga pilar tentunya di mana Bapak Dewan yang terhormat, Bapak Dewan Abdul Qadir dan tentunya diusul langsung tentunya oleh Bapak Rudi Haji Basar Rasid. Ya, tentunya dalam pertandingan sore hari ini terselenggaranya pun turnamen kompetisi Karang Taruna Kecamatan Legotap 2024 tentu dalam pertandingan sore hari akan mengalih jumpa kita di laga perdana, laga pembuka tim kesebelasan Dua Putra Banten di bawah manajemen Bapak Haji Endo. Ya, tentu dalam pertandingan sore hari akan menghadapi tim kesebelasan LSM Harimau di bawah manajemen Bos Andri Jalon. Untuk sama-sama menyambut kedatangan para peserta turnamen kompetisi Jabar Cup 2024 untuk menyambut kedatangan seluruh para penonton yang sama-sama akan menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga selamat sore kepada seluruh jajaran panitia yang tergabung di kompetisi Jabar Cup 2024 dan juga kami ucapkan selamat sore pada jajaran wasit dari ASCAP PSSI Kabupaten Tangerang yang akan menjadi pengadu tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat sore kepada seluruh para pedagang yang sama-sama turut meramaikan gelaran turnamen kompetisi Qatar Cup 2024 dalam kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan juga selamat sore kepada para fotografer Tangerang Raya dan juga tentunya video channel pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan juga selamat sore untuk sama-sama mengabadikan momen-momen di Stadion Pasca tentunya di perlapan Qatar Cup 2024 dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore kepada yang terhormat tentunya Bapak Camat Soni Karsan pada kesempatan sore hari ini dan juga didampingi tentunya kembali pada kesempatan sore. Kami ucapkan juga selamat sore tentunya kepada Bapak Abdul Qadir dan juga selaku anggota Dewan DPRD Kabupaten Tangerang yang sama-sama sudah berlangsung di Stadion Pasca tentunya dalam kesempatan sore hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat sore para muspika kecamatan, sementara para ASN kecamatan Luwuk dan juga tentunya para ASN dari tentunya Desa Palasari tentunya pada kesempatan sore hari. Dan juga kami ucapkan selamat sore Bapak Lura Ucu Samsuri, anak nomor 1 dari Desa Palasari tentunya pada kesempatan sore hari ini.
Selamat sore dua tim peserta yang melaksanakan pertandingan di hari perdana ketiga pada kesempatan hari ini, baik tim kesebelasan Harimau FC maupun tim Dua Putra Banten Jaya Persija dalam pertandingan di kesempatan hari ini. Tim Harimau FC lepaskan di Teraja Dita Gadi dan juga Bos Andri Zonan pada kesempatan hari ini, dan juga tim kesebelasan dari Dua Putra Banten yang ditagadi Bapak Haji Endi. Bos Andri Jolan lepaskan di Teraja juga dan juga Persija kembali komandan kamar Persija dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Erik, bek kanan Faisal, bek kirinya Basro Alamsah, tengahnya Bang Piwi sama Ari Abrian, tiga sejajarnya Yogi Radian, Ari Abrian tengah sama Harimau. Penampilan dua tim kubu kesebelasan yang akan tampil di hari perdana ketiga pada kesempatan hari ini di pertandingan Surabaya lepas dari Teraga dan Sentia ketiga. Acara pembukaan akan segera dilaksanakan ketiga pada kesempatan hari ini. Kepada beliau Wati dan Dedati persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Yang saya hormati anggota Dewan Kabupaten Tangerang, Pak Kodir, selamat datang Pak. Yang saya hormati Forum Komunikasi Kecamatan Legok, di sini sudah hadir Pak dari TNI sudah hadir, dari kepolisian sudah hadir, alhamdulillah. Dalam rangka pengamanan Qatar Cup yang kedua 2024. Yang saya hormati seluruh para panitia, saya mohon nih ya. Saya mohon seluruh para panitia jaga di masing-masing posnya sesuai dengan tupoksinya yang sudah ditetapkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga, saya mohon seluruh supporter yang ada di kedua belah pihak harus bisa menjaga masing-masing kesebelasannya, masing-masing supporternya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga, bagi pencetak gol tidak perlu disawer. Walaupun disawer, tetap pemainnya saja yang menghampiri, ya, di luar. Yang nyawer tidak boleh lagi masuk ke dalam lapangan. Saya mohon itu. Mari kita sama-sama kita jaga supaya tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga open turnamen sepak bola 32 bendera. Saya mohon nanti keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat.
Dan apabila terjadi hal-hal yang kita tidak diinginkan, dua kesebelasan kita stop dan kita nyatakan dua-duanya gugur. Ya. Ingat itu. Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, di stop, dua-duanya gugur. Kita lanjut ke hari berikutnya, ya. Harus bisa dipahami nih, ya. Karena teman-teman tahu semua, mari kita jaga bersama supaya kegiatan sepak bola ini bisa kondusif. Kemudian juga bagi teman-teman seluruh panitia, atur semuanya, jangan sampai nanti penonton masuk dalam lane garis luar. Semuanya keluar dalam lane garis luar. Supaya apa? Supaya hakim garis juga bisa lalu lalang untuk bekerja sama dengan OW 1, 2, dan 3. Ya. Ini semuanya harus dipahami. Karena walau bagaimanapun juga, sepak bola itu mengundang massa. Apabila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, saya mohon Dinamas, Babinsa yang membuat provokator segera tangkap. Saya perintahkan tangkap. Ya. Tidak ada lagi. Sama, saya juga mantan pemain sepak bola, tahu persis. Ya. Oleh karena itu, saya percaya dan yakin wasit selalu membuat pertandingan-pertandingan yang kondusif. Wasit selalu memberikan yang terbaik bagi kedua kesebelasan. Jangan pilih kasih. Yang terakhir, saya berpesan kepada seluruh panitia, jaga di masing-masing posnya, dan juga kepada Binamas dan Babinsa untuk bisa mengamankan kedua kesebelasan. Mungkin itu nanti juga ada sambutan-sambutan dari ketua dewan yang terhormat. Waktu dan tempat kami persilakan sebelum kami buka. Ya, terima kasih Pak Camat, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat beserta jajaran, yang saya hormati Kepala Desa Palasari beserta jajaran, yang saya hormati Pak Binamas, Pak Binta, Ketua Panitia dan kedua belah tim, staf dan pemainnya, dan juga perangkat pertandingan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas seluruh bantuan dan dedikasinya, wabil khusus kepada pemerintahan kecamatan dan juga pemerintah tingkat desa terhadap teman-teman bandara juga. Yang kedua, kami juga memohon maaf bila mana memang kegiatan ini sedikit mengganggu dalam prosesnya, karena memang ini adalah kegiatan Karang Taruna Cup kedua Pak Camat di bawah pimpinan saya. Kebetulan saya adalah ketua Karang Taruna Kecamatan dan lagi-lagi selalu di Palasari, karena saya begitu bersahabat saudara-saudara saya dengan yang di Palasari. Yang ketiga, kami berharap kegiatan momentum Qatar Cup Kecamatan yang kedua ini menjadi momentum ajang penyambung silaturahmi, ajang penyambung pencarian bibit-bibit lokal, ajang penghibur masyarakat khususnya di wilayah Desa Palasari, Kecamatan Legok umumnya. Kenapa? Karena kalau kita mempertunjukkan penampilan yang baik, bagus, insya Allah masyarakat yang menyaksikan juga senang, kita riang gembira. Itu saja dari saya, sekali lagi selamat bertanding, selamat menjalani pertandingan, mudah-mudahan wasit bisa berlaku tegas, dan keputusan wasit saya minta untuk tidak ada yang protes siapapun, karena keputusan wasit mutlak untuk tidak bisa didengungi, jadi jangan gugat. Itu saja, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pertandingan sepak bola 32 bendera yang dilaksanakan oleh Qatar Cup yang kedua yang berada di Desa Palasari, secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wallahu muwaffiqillah aku mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya untuk menjalani para pemain ketiga pada kesempatan sore ini. Ya, Bapak Camat Sari Karsan diikuti oleh Bapak Lino Jusam Suri, anggota dewan Bapak Kadir Abdul Kadir, dan juga Bapak Setus Daniel, Bapak Babinsa, dan juga diikuti Ketua Karang Taruna Desa Palasari Bapak Hussein Agustin, dan juga Bapak Babinsa Pembina Bas, dan Wakil Ketua Bung Jaket Ketua Palasari, dan juga Muaswan Untu Semar, ya, selaku Ketua Pembina yang berada di kawasan Desa Palasari tentunya pada kesempatan sore hari ini.
Ya, saudara penegara, saudara penonton, para penonton yang kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dua tim kubu kesebelasan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara Natasha Selarang terlihat dua tim dari tim Harimau maupun tim dua putra Banten Jaya. Ya, pada kesempatan sore hari ini tim dua putra Banten mengenakan jersey biru, sementara tim Harimau mengenakan jersey oranye tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kebetulan juga selamat sore tentunya Bos Rifki. Prematur final Prematur di putaran penyisian Bung Pegangjala ataupun Bung Jan Lato Jawa terlihat pada kesempatan selai materi para pemain yang ditampilkan seringkali kita saksikan di beberapa turnamen kompetisi Liga Tarkam baik tim kesebelasan Harimau maupun tim kesebelasan dari sementara 20